gue perawatan minoxidil sama biotin aja sih bang. Iya benar-benar. Dan salah satunya yang gue tahu adalah lo jadi brand ambassador salah satu produk Unumu Jenggot, benar gak sih? Oke, halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Balik lagi di channel Deddy King Cut. Ya, gue agak grogi kali ini, ya karena kali ini gue ada di tempat baru teman-teman. Seperti yang kalian lihat, tadinya gue di Barbershop Tit, yaitu namanya, dan sekarang ada di Main 4 Barber & Go yang alamatnya ada di Jalan Alternatif Cibubur. Nah, untuk detailnya nanti bakal gue kasih di deskripsi ya. Ya, jadi Barbershop ini baru banget dibuka, dan di video kali ini gue mau nunjukin nih ke kalian. Belum, sebelum itu gue mau sampaikan ucapan terima kasih banget buat yang udah ngirim karangan bunga. Congratulations buat opening Main 4 Barber & Co. Buat Tobias dan Jonas, thank you buat karangan bunganya. Dan satu lagi, Brother Tekstir dari Palembang udah ngirim karangan bunga. Ya, jadi buat kalian yang pengen datang nyobain sensasi cukur di barbershop sesungguhnya, datang aja di Main 4 Barber & Co. Iya, ada dua cabang loh. Jadi di, kok gue jadi kayak grogi ya. Iya teman-teman, jadi di video kali ini memang spesial banget. Enggak, dari tadi spesial aja. Pokoknya yuk langsung aja cukur di Main 4 Barber & Co. Ada dua cabang, yang satunya di Jalan Alternatif Cibubur dan satunya lagi di Cibubur CBD. Daripada lama-lama, langsung aja kita ke videonya. Mau ngapain kita kali ini? Let's go. Oke teman-teman, jadi kali ini gue mau ngebotakin rambut abang ini yang udah gondrong. Ya bang, bener gak bang dibotakin? Iya aja deh. Oke, jadi akan jadi hair transformation kali ini dengan Bang Oman. Ya, perkenalkan dengan Bang Oman. Status perkawinan? Masih jomblo. Oke, teman-teman, jadi di video kali ini gue mau nunjukin nih ke kalian kayak gimana gue motongin rambutnya Bang Oman yang sudah gondrong menjadi botak plontos. Oh enggak, yang pasti dia pasti enggak mau kalau dibotakin plontos. Jadi dia udah WA gue tadi, dia pengen di trim bagian jenggotnya aja. Jadi rambutnya dia pengen tetap gondrong, tapi perlahan gue pengaruhin untuk memotong rambutnya walaupun sedikit-sedikit aja. Jadi selain gue nunjukin ke kalian gimana cara gue trim jenggotnya, gue akan kasih lihat ke kalian kayak gimana gue ngetrim rambut yang gondrong. Nah, jarang-jarang banget kan kayak gimana lo ngeliat, atau mungkin sebagian dari kalian bingung kalau nyukurin rambut yang gondrong tuh kayak gimana. Yuk, cekidot. Oke teman-teman, jadi rambut bagian atasnya udah gue trim, jadi gue potong sedikit-sedikit. Nah, jadi kayak gitu ya cara gue motong rambut yang gondrong. Langkah-langkahnya adalah gue parting dulu. Tadi gue bagi dua, kiri kanan, terus bagian depan ya gue bagi lagi. Jadi gue parting supaya mempermudah gue dalam motong atau ngetrim rambut bagian yang gondrongnya, jadi bagian ujung-ujungnya. Nah, kali ini gue tinggal ngerapiin atau ngetrim jenggotnya. Nah, jadi tunggu dulu teman-teman. Mungkin di antara kalian penasaran ya, bang itu kok jenggotnya bisa tebal?
gimana bang cara nemuin jenggotnya? Ini suka banget di komentar banyak yang nanya kayak gimana cara nemuin jenggotnya. Sebenarnya gue juga pengen nih, kira-kira kita tanya aja langsung ke Bang Oman, gimana bisa memiliki brewoknya. Bang Oman, share dong sedikit gimana Bang Oman bisa punya jenggot seperti ini bagi ke teman-teman gue di sana, Bang. Boleh. Gue perawatan minoxidil sama biotin aja sih, Bang. Oke, minoxidil dan biotin. Tapi lu harus harus continue. Jadi kalau udah niat pengen brewokan, lu harus continue terus, jangan sampai putus. Walaupun udah ngalamin masa stuck tuh kan, kayak gak numbuh lagi nih. Gue waktu itu kurang lebih 2 bulan kayak udah mau putus asa nih, tapi gue oles terus, akhirnya alhamdulillah numbuh. Sebentar, gue potong dulu, jadi artinya lo gak ada bakat atau gak ada gen brewokan? Gak ada. Oke, gak ada, jadi ini betul-betul hasil dari kegigihan Bang Oman dalam menumbuhkan jenggot ya. Yep. Jadi dari gak ada menjadi ada ya. Yep. Oke. Mantep banget, thank you banget Bang Oman udah share kayak gimana Bang Oman. Jadi ntar dulu Bang Oman, mungkin rentang waktunya dari Bang Oman memulai pakai minoxidil sampai selebat ini berapa lama rentang waktunya? Gua sampai selebat ini 8 bulan kurang lebih. Emang harus effortnya harus lebih sih usahanya. Jadi saran buat lo atau tips buat lo buat teman-teman di sana yang pengen punya jenggot yang nggak punya genetik itu kayak gimana? Iya. Yeah. Jadi kalau udah pengen banget gitu kan, lu jangan pengen-pengen doang. Kalau udah niat ya udah jalanin aja. Continue terus, nanti lama-lama ya bakalan numbuh juga. Tapi kalau udah 3 bulan nih lu enggak ada progres, berarti lu bukan termasuk orang yang bisa brewokan. Berarti minoritas lah ya. Oke. Orang yang minoritas. Berarti seperti kalau gua analogikan seperti ingin mendekati seorang wanita ya. Kalau lo pengen udah lakuin aja. Kalau 3 bulan enggak dapat berarti lo ditolak. Iya. Mending lo mundur aja deh. Oh, mending lo mundur aja. Jadi gitu teman-teman. Enggak malu. Mesti ada effortnya ya. Semuanya sih enggak cuma belok aja, Bang. Semuanya ya. Nah, kali ini gua pengen nunjukin ke kalian kayak gimana cara gua ngerapin aja, Bang. Jadi lo pengen dirapin kayak gimana jenggotnya? Gua tetap pengen tebel tapi kelihatan rapi gitu. Kayak pemain luar kayak Sergio Ramos kalau main bola. Oh, gitu. Oke. Jadi kebentuk gitu, Bang. Itu pemain bola. Pemain bola. Pemain UFC ada nggak, Bang? Gua suka nontonnya UFC bukan pemain bola. Gua suka Khabib sih, cuma. Kalau bewoknya yang keren sih kayak McGregor ya. Oh, McGregor. Jadi kita buat jenggotnya biar kayak McGregor ya. Tapi gua nggak seneng orangnya. Yuk, let's go. Ya oke teman-teman, selesai sudah. Gue motongin Bang Oman, jadi tadi rambut gondrongnya cuman gue trim aja ya ujung-ujungnya, dan ya sama jenggotnya juga di trim. Artinya trim ini adalah hanya merapikan, pada dasarnya dia gak mau terlalu banyak merubah bentuknya, tapi
kalau memang udah tumbuh itu memang perlu dirapikan dan perlu datang ke barbershop. Mana barbershopnya? Di Main for Barber & Co tentunya. Oke teman-teman, Bang Oman, gimana pengalamannya potong rambut di Main for? Pokoknya gak pernah kecewa gue. Sae. Ini beneran gak nih? Bener dong. Iya tadi kan kita udah briefing ya. Yo. Oke. Satu kali lagi Bang Oman, gue pengen lo berbagi pengalaman. Gimana sih pengalaman lo yang lo rasain dari sebelum dulu punya jenggot, nah sekarang udah punya jenggot. Contohnya dari lingkungan itu menganggap lo seperti apa, atau mungkin pengalaman-pengalaman unik setelah punya jenggot kayak gini Bang Oman? Yang gue rasain sih lebih apa ya, lebih jadi pusat perhatian. Dulu sebelum punya brewok gue biasa aja, kayak gak ada yang merhatiin. Sekarang punya bewok, kemana-mana jadi kayak diliatin gitu. Soalnya kalau orang Indonesia kan jarang kayaknya yang punya bewok bang. Gitu sih paling. Iya benar-benar. Dan salah satunya yang gue tahu adalah lo jadi brand ambassador salah satu produk Undomo Jenggot, bener gak sih? Betul. Tuh, tapi kan dulu bener. Bener kan? Jadi model yang gue kasih ke kalian itu bukan kaleng-kaleng teman-teman. Kaleng. Jadi Bang Oman ini pernah jadi brand ambassador salah satu produk penumbu jenggot. Jadi brand apa waktu itu bang? Biasa, minoxidil, biotin, dan lain-lain. Tuh jangan lupa buat lo yang pengen punya jenggot pakai minoxidil dan biotin. Aduh gue terbiasa banget belibet kalau di depan kamera. Sorry ya teman-teman ya, pokoknya kayak gitu aja. Diketawain. Pokoknya gitu aja video gue dari ini. Video gue kali ini ya, ngetrim rambut gondrong dan ngetrim brewok juga. Kayaknya gue jadi pakai i bukan pakai i. Pamit dulu, sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Mohon maaf kalau memang ada kata-kata gue yang salah dan tidak berkenan. Iya, kalau udah nonton di YouTube tuh jangan lupa apa bang biasanya? Subscribe, like, comment. Biar Bang Deddy dapat duit ya. Cuman ya. Cuman. Jadi ya udah subscribe aja. Jangan lupa tombol langganannya. Jadi thank you ya, gue tunggu pertanyaan, saran dan kritiknya di kolom komentar. Yoi. Thank you. Thank you juga.